Selamat siang keluarga besar Kasih Sireta. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Puji syukur pada hari ini, hari yang sangat luar biasa, di mana kesempatan ini keluarga besar Kasih Sireta akan bersama-sama memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-76. Saya Maria Sutiswati dan saya Dari Supriyadi. Halo, selamat siang sahabat SD Sutiswati Official. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat agar kita dapat selalu beraktivitas dalam menjalankan, maksudnya menjalankan aktivitas keseharian kita. Selamat siang keluarga besar sekolah Kasih Sutiswati. Selamat siang bapak dan ibu guru mulai dari jenjang TK, SD, SMP sampai dengan SMA. Selamat siang anak-anakku semuanya dari TK, SD. Halo anak-anak TK, apa kabar? Semangat belajarnya luar biasa hari ini. Baik, selamat siang semuanya. TK, SD, SMP dan SMA. Selamat siang juga bapak ibu orang tua murid yang sedang menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa karena kami juga bisa menayangkan di YouTube. Jangan lupa subscribe, like dan share supaya dapat menyebarkan segala apa namanya informasi di channel kami. Oke, Pak Dadi, baik sekali. Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI tidak bisa dilakukan seperti biasa, Pak Dadi, ya, karena krisis pandemi COVID-19 yang melanda tanah air kita. Maka dari itu, mohon kepada Bapak Ibu guru, karyawan, agar menuliskan guru atau karyawan atau orang tua murid strip nama. Kemudian, mohon juga kepada para siswa TK, SD, SMP, dan SMA juga untuk menuliskan kelas strip nama di Zoom ini. Dan akan ditayangkan di mana lagi, Pak Dari? Tayangan ini akan atau dapat dilihat di YouTube, SD Kasih Sutiswati Official. Yes. Nah, jadi jangan lupa yang saya sudah sampaikan tadi, subscribe dan share supaya dapat mengembangkan channel YouTube kita supaya lebih besar lagi. Peringatan ini adalah peringatan Hari Guru Nasional dan ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-76. Di masa ini karena pandemi, jadi peringatannya hanya bisa melalui virtual. Kemudian seperti yang dikatakan Bu Maria tadi, jangan lupa tuliskan nama. Diawali dengan guru, kemudian nama. Kalau siswa, tuliskan kelas, kemudian nama. Misalnya kelas 12, kelas 12A strip Kristina misalnya. Seperti itu. Oke, Pak Dadi, terima kasih banyak. Kemudian hari ini kita sampaikan adalah hari yang sangat luar biasa karena dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-76, keluarga besar Kasih Sutiswati akan merayakannya dengan upacara bendera. Tema tahun Hari Guru Nasional saat ini, tahun ini adalah bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Ulangi, biar lebih jelas. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Iya, itu tema tahun ini, Pak. Kita harus memulihkan pendidikan kita agar berkualitas anak-anak bangsa kita untuk bersaing dengan bangsa lain. Agar tidak ketinggalan. Iya, betul sekali.
Hari Guru Nasional merupakan salah satu momentum besar Indonesia yang sekaligus memperingati hari ulang tahun PGRI yang saat ini ke-76. Baik, mari sahabat Bisnis SD Transis Udara semuanya, kita nanti akan saksikan bersama-sama mengikuti upacara atau detik-detik peringatan Hari Guru Nasional dan peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-76. Pak Dadi, upacara hari ini sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Iya, kenapa? Karena petugasnya kalau upacara 17 Agustus dan lain-lain siapa? Anak. Tapi sekarang siapa petugasnya? Ya, guru. Maka petugasnya siapa? Guru. Guru. Boleh tahu siapa saja ya? Berapa nama siapa petugasnya? Upacaranya itu Pak Januarius Suharjo, S.Pd. Yes, betul. Bapak tahu pengibar benderanya sangat luar biasa? Saya tahu satu namanya. Satu saja. Sepertinya Ibu Sisilia Sri Karyati. Iya, betul sekali. Ya. Dengan siapa ya? Ibu Ida. Iya, Siti Nurmaida. Siti Nurmaida dan Ibu Marta Lena. Iya, itulah pasti berat pengibar bendera di hari ulang tahun ini. Luar biasa, Pak. Belajarnya juga. Kemudian Ibu membawa teks Pancasilanya juga dari guru, yaitu Ibu Margarita Kopar. Kemudian untuk membaca doanya adalah Ibu Yustina Waija. Ya, amanatnya nanti akan disampaikan siap, Pak. Boleh, Bapak. Sejujur Ananto. Nah, mari kita sama-sama menyaksikan dan mengikuti bersama peringatan Hari Guru Nasional dan Lambang Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-76. Selamat mengikuti upacara peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-76 dengan hikmat. Dengan hikmat, ya. Mari bersama-sama mengikuti. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap, gerak. Yang kanan kiri, gerak. Tegap, gerak. Jalan cepat, gerak. Maju, jalan. Haluan kiri, jalan. Berhenti, gerak. Lencang kanan kiri, gerak. Tegap, gerak. Maju dua langkah, satu langkah, jalan. Hadap kiri kanan, gerak. Bendera siap! Okay.
Siap, gerak, mundur satu langkah, jalan. Hadap kiri kanan, gerak. Mundur satu langkah, dua langkah, jalan. Lencang kanan kiri, gerak. Tegap, gerak, kepada sang merah putih. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Balik kanan maju, jalan. Berhenti, gerak. Balik kanan, gerak. Luruskan, tegap, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah sejenak kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, terutama pahlawan pendidikan yang telah berjasa memajukan pendidikan di Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, sentosa menghantarkan rakyat Indonesia. Menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Himne Guru. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat pimpinan sekolah TK, SD, SMP, SMA, unit, para guru dan siswa sekolah Paksisius Pirita yang diwakili jenjang SD, SMP, dan SMA kelas akhir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih atas berkat dan rahmat yang dapat kita rasakan di tempat ini. Kita dalam keadaan siap dan baik. Setiap tahun kita memperingati Hari Guru. Namun hari ini kita berbeda. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, untuk mengenang, menghargai, dan mengapresiasi jasa para guru di Indonesia, diperingati Hari Guru Nasional tahun 2021. Di samping itu, kita khusus petugas kita ambil dari guru dan dibantu oleh siswa dan dilaksanakan secara virtual di masa pandemi COVID-19. Sejarah Hari Guru tidak lepas dari perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI dalam mengupayakan pendidikan untuk masyarakat sejak zaman kolonial Belanda
Untuk mengenang jasa tersebut, pemerintah menetapkan hari lahir PGRI pada tanggal 20 November sebagai Hari Guru Nasional. Hal itu sebagaimana termaktub dalam keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994. Bapak, Ibu, dan para siswa yang tercinta, tema Hari Guru Nasional kali ini adalah bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Elemen-elemen dalam pendidikan yang terdiri dari figur Pak Guru, Ibu Guru, serta siswa dan siswi dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh, tanpa mereka dengan dinamis dan ceria memanfaatkan teknologi yang terhubung dengan wifi, laptop, telepon, seluler, serta aplikasi lainnya yang memiliki relevansi kuat dengan kondisi saat ini sebagai alat penunjang kegiatan belajar mengajar di tengah-tengah situasi pandemi ini. Di mana seluruh komponen pendidikan mulai dari guru, siswa, hingga orang tua yang bersinergi menciptakan semangat belajar yang merdeka dan penuh cinta guna memberikan hasil yang terbaik untuk dunia pendidikan di Indonesia. Ini ingin menegaskan bahwa menjadi guru adalah sebuah panggilan, bukan sekedar profesi. Mengapa saya menjadi seorang guru? Pertanyaan yang begitu mudah namun sukar dijawab. Profesi guru mulai memikat hati saya sejak saya mulai merasakan kepuasan batin yang berbeda dari sebelumnya. Kepuasan yang memiliki nilai tersendiri yang tidak berbicara tentang hasil yang saya peroleh, namun tentang apa yang saya lakukan. Kepuasan itu membuat saya memutuskan mengikuti kata hati saya. Sangat banyak tantangan menjadi guru, namun secara tidak langsung tantangan itulah yang menjadi tanggung jawab dan membuat saya bertahan menjadi seorang guru. Keberhasilan seorang guru terlihat dari kemampuan peserta didik merangsang, menerima, dan mengolah informasi yang diperolehnya dari guru yang tidak hanya dilihat dari hasil kognitif pengetahuan, tetapi hasil psikomotorik, keterampilan, dan afektif sikap. Saya sangat bangga dan berhasil ketika melihat nilai 100 berdiri tegak di kolom atau kertas ulangan peserta didik. Tetapi bukan hanya nilai membuat saya bangga, melainkan keberhasilan pembentukan karakter mereka membuat saya puas. Bangga melihat siswa-siswi menikmati pembelajaran bukan sebagai paksaan, tetapi sebuah kebutuhan, dan bahagia ketika mampu menghidupkan serta mengembangkan kemampuan mereka juga mengubah pola pikir ke arah yang lebih baik. Menjadi guru sama seperti seorang petani, sama-sama menanam. Seorang guru langsung menuai dan tak henti-hentinya menuai. Tanam hari ini, tuai hari ini juga, dan akan terus menuai pada kemudian hari. Menjadi guru harus terus belajar. Tidak pernah ada kata cukup dan tuntas. Harus selalu mengalami pembaharuan. Walaupun profesi guru ada kalanya seperti menjadi manajer yang harus menentukan rancangan pelaksanaan pembelajaran.
ada kalanya harus menjadi psikolog yang mampu menjiwai peserta didik, dan ada kalanya harus menjadi artis sebagai figur motivator bagi mereka. Mendidik, melatih, dan mengajar merupakan tugas utama guru. Mendidik, melatih, dan mengajar membutuhkan kesabaran tak terhingga. Oleh karena itu, untuk menjadi guru dibutuhkan sebuah panggilan. Maka jadikanlah guru sebagai agen perubahan, dan dalam keseharian sebagai sahabat. Sahabat adalah menyayangi, bukan menyaingi. Sahabat adalah mendidik, bukan membidik. Sahabat itu merangkul, bukan memukul. Sahabat itu membina, bukan menghina. Sahabat itu mencurahkan, bukan memurahkan. Sahabat itu mencari dan menemukan solusi, bukan mencari sensasi. Sahabat itu membutuhkan, bukan meruntuhkan. Kadang sahabat yang suka mentraktir kita bukan karena mereka berlebihan, tapi karena mereka menghargai. Ada sahabat yang selalu share lewat WA, Facebook ke kita, bukan karena mereka merasa lebih pintar, tetapi karena ingat pada kita. Sahabat itu menghargai, bukan melukai. Persahabatan berlandaskan hati yang tulus dan ikhlas. Persahabatan akan terus berlangsung walau banyak sekali halangan. Sahabatku, meskipun tidak sering bertemu, tetapi selalu diingat, itu sahabat. Sahabat itu istimewa, dekat di hati kita. Marilah kita bangun persahabatan dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Sehat dan sukses untuk semua sahabat-sahabat guru. Happy Teachers Day. Selamat Hari Guru. Salam guru-guru penggerak Indonesia Maju. Menyanyikan lagu Terima Kasih Guruku. Thank you.
Maha Pengasih dan Penyayang. Puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu atas segala kasih dan rahmat yang Engkau berikan pada kami, terlebih rahmat kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapa, pada hari istimewa ini kami berkumpul secara virtual dalam rangka mengikuti upacara bendera memperingati Hari Buruh Nasional tahun 2021. Terima kasih untuk para pahlawan pendidikan yang telah berjasa, berkontribusi, dan mendedikasikan hidupnya untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih untuk segala ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pelajaran hidup yang kami terima. Terima kasih juga atas segala nasihat, bimbingan, dan didikannya. Ya Bapa, jadikanlah Hari Guru Nasional tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalitas kami untuk menyiapkan generasi Indonesia muda yang siap membangun bangsa, mampu bersaing di tengah dunia, menuju Indonesia jaya dengan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dalam bingkai Pancasila. Ya Bapa, semoga corona ini tidak menyurutkan langkah kami untuk tetap semangat mendidik putra-putri pemilik masa depan negeri ini. Untuk itu ya Bapa, berikanlah kami kesehatan yang prima, kesabaran, ketangguhan, baik secara fisik dan psikis. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan segala doa, usaha, dan niat baik kami ini ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Upacara selesai. Oke Pak Dadi. Aduh, ya. Hati saya sangat-sangat lega dan bersyukur Pak Dadi. Bersyukur acaranya berjalan dengan baik. Iya, menyentuh hati Pak. Iya, anak-anak yang menyanyi begitu menyentuh. Ingat guru-guru kita nggak Pak? Ya. Ingat saya... Pak, saya ingat sekali. Terima kasih kepada guru-guru kita semua yang telah menjadikan kita seperti ini Pak ya. Luar biasa. Iya. Menjadi luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk guru-guru kami semua yang menjadikan kami guru kasih sukarela bisa menjadi seperti ini, meneruskan perjuangannya untuk anak bangsa. Karena hanya gurulah yang bisa mewarnai hidup dan kehidupan ini selain dari orang tua. Ya. Betul sekali. Pengaruh guru itu di masyarakat mungkin nomor 2 setelah orang tua, setelah itu lingkungan. Jadi besar kecilnya warna-warna yang terjadi di lingkungan ini adalah salah satunya adalah pengaruh dari guru. Ya betul sekali. Seperti tadi di amanah Pak, pesannya membuat kita semangat lagi terlebih yang Bapak sampaikan dulu. Guru menjadi motivator. Ya Pak ya, kita harus jadi motivator. Kemudian yang kedua tidak mudah Pak. Guru itu panggilan. Pak Dati dengan nyawa mungkin sudah berpuluh-puluh tahun. Itu karena panggilan. Kalau tidak ada panggilan, biasanya hanya akan sebentar. Iya, betul. Ya, kalau empat, empat baik yang tentunya lebih bagus lebih baik ya. Iya, betul sekali Pak. Terlebih tadi di amanah juga sangat mengingatkan bahwa guru kita semua diingatkan untuk menjadi sahabat. Menjadi sahabat, menjadi manajer, menjadi psikolog, menjadi tentara, supaya disiplin maksudnya. Iya, betul.
dan akhirnya nanti akan menuai buah-buah dari asosiasi mereka cemerlang di dunia. Jadi kebanggaan gurunya dan bapaknya. Tentunya kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Oke. Seperti itu. Berikutnya adalah. Ya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada petugasnya yang luar biasa, Pak. Terima kasih kepada pasangannya. Ya, mengantarkan kita semua pada acara ini sungguh luar biasa. Dan kedua, Pak, terima kasih kepada peserta yang mengikuti Zoom ini. Iya, dan juga sahabat-sahabat SD Tarsis Kereta Official yang menjauh di sana. Terima kasih kalian sudah mengikuti semuanya. Bapak, Ibu, orang tua murid, anak-anakku semuanya. Thank you. Yes. Pak, hari ini tidak hanya kita guru, tapi ada anak kita, Pak. Yeah. Ini mengucapkan di hari guru ini untuk kita semua. Yeah. Kita ya, kita berangkat. Ada beberapa anak yang punya mentalitas tinggi, tanggung jawab tinggi, kreativitas tinggi. Kita saksikan. Anak SD ada, Pak. SD ada. Saya kata SMA aja. TK? TK belum, Pak. Pasti besok lagi kesempatan kayak gitu. Katanya berani. Sudah berani. Oke. Oke, kita saksikan bersama-sama. Ya, mari kita saksikan dari anak kita yang akan memberikan ucapan kepada kita, para Bapak Ibu Guru. Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Katana Jenis dari kelas 5C. Orang hebat bisa melahirkan banyak karya bermutu. Tapi guru yang bermutu melahirkan ribuan orang hebat. Wahai guru, tanpa lelah, engkau membimbing anak muridmu. Terima kasih atas jasamu yang tak terbatas. Selamat Hari Guru Nasional. Salam sehat dan tetap semangat. Bye! Perkenalkan, nama saya Devon Matthew Irfan Putra, siswa dari kelas 5C, SD Tarsisi Spireta. Mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami yang hebat. Sudah mendidik kami untuk menjadi anak-anak bangsa yang berbudi luhur dan berpendidikan. Ingarso sung tulodo. Ingmatyo mangun karso. Tutwuri handayan. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi daya kekuatan. Guruku, pahlawan tanpa tanda jasa. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Pada hari ini saya diberikan sebuah kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional 2021. Guru yang baik itu adalah membagaikan dirinya. Dia menghabiskan waktunya untuk menerangi jalan hidup orang. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021. Selamat siang semuanya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional 2021 kepada semua guru-guru yang ada di seluruh Indonesia dan terutama untuk para guru-guru yang ada di SMP Tarsisius Kereta. Bapak Ibu Guru, hari ini adalah harimu, yaitu Hari Guru. Banyak suka dan duka yang kau lalui untuk berjuang demi kami anak-anak muridmu. Maafkan kami yang sering tidak perhatian terhadap nasihat-nasihatmu dan abai terhadap ilmu yang kau berikan kepada kami. Namun, engkau tetap ikhlas dan juga tersenyum untuk melayani kami, anak-anakmu yang juga sedang berjuang untuk menggapai segala impian dan cita-cita kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah berjuang demi kami.
Selamat Hari Guru. Semangat semuanya. Engkaulah sosok guru terbaik bagiku. Selama 3 tahun, engkau tidak pernah jemu-jemu dalam memberikan ilmu kepada murid. Dengan penuh kesabaran, perhatian, dan kasih sayang, engkau membimbing kami para muridmu hingga menjadi bisa. Engkau telah mengajarkan banyak hal kepada kami. Engkaulah yang memanggil kami untuk bertanya, mencari tahu, dan berpikir. Terima kasih untuk semua hal yang kau berikan kepada kami selama ini. Jasamu takkan pernah kami lupakan. Selamat Hari Guru Nasional 2021. Kadang orang-orang memandang mereka sebelah mata. Mereka menutup hati dengan kesabaran dan pengabdian dalam menjunjung tinggi pendidikan. Selamat Hari Guru 2021. Sehat terus Bapak Ibu Guru. Selamat Hari Guru tahun 2021. Jasa kalian akan selalu kami kenang, tetaplah menjadi berita bagi anak bangsa. Untuk Bapak Ibu Guru tercinta, Selamat Hari Guru. Oke, baik sahabat SD Tarsisius Pelita Official semuanya. Demikian tadi ucapan selamat dari anak-anak kita. Semoga apa yang mereka ucapkan, selamat yang mereka ucapkan itu menjadi semangat buat kita agar terus berkembang bersama mereka. Kita tidak ketinggalan zaman. Kita menjadi guru yang agar tetap bisa mengikuti apa saja yang terjadi dalam dunia pendidikan. Kemudian sudah selesai acaranya sepertinya. Masih beberapa lagi Pak. Terima kasih kepada anak-anak yang begitu mengerti ya Pak ya kepada gurunya. Gurunya lelah tanpa lelah tetap membimbing, benar-benar luar biasa. Saya bangga Pak dengan melihat anak-anak dari SD begitu mengucapkan terima kasihnya begitu. Mudah-mudahan kita bisa dan mampu ya Pak ya mengantar mereka untuk lebih sukses lagi. Setuju Pak Nabi? Setuju sekali. Amin. Okay. Berikutnya adalah? Ya, ada cara lagi Pak. Bahkan anak-anak Yesus itu guru juga nggak lelah Pak untuk mengembangkan. Kemudian mereka juga cita-cita untuk berlomba. Berkompetisi di mana-mana. Ya, salah satunya adalah yang sudah disebutkan kemarin semua kita. Iya betul. Adalah Tarsisius Pireta Cup. Oh kan, Pireta Cup 2021. Iya, baru beberapa hari ini ya. Untuk supaya juga banyak ya Pak dari sekolah. Ya, nah, kita akan dengarkan laporan kegiatan Pireta Cup 2021. Dari ketua Pireta Cup 2021 kepada Ibu Fani Monica Yuniati SPD. Kepada Ibu kita semua. Bye.
Baik. Terima kasih Pak Dandi dan Bu Maria. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Ibu. Iya. Terdengar ya. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Unit Sekolah Tasis Vereta, yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Jenjang SMA, SMP, SD, dan TK Sekolah Tasis Vereta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Jenjang SMA, SMP, SD, dan TK Sekolah Tasis Vereta, dan yang saya banggakan para siswa-siswi Sekolah Tasis Vereta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan ini dalam acara Hari Guru sekaligus pembubaran Panitia Vereta Cup 2021. Saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Guru buat Bapak Ibu semuanya. Hadirin yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui bahwa kegiatan Vereta Cup 2021 telah terlaksana pada tanggal 3 November 2021 sampai 10 November 2021 yang telah diikuti oleh peserta didik baik dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA dari berbagai sekolah se-Tangerang serta DKI Jakarta. Banyak sumbangsi tenaga pikiran serta peran kita sekalian dalam mensukseskan acara Vereta Cup tersebut, baik dari pagi, siang, bahkan sore hari. Kita bersama melakukan kegiatan dengan penuh keceriaan. Dalam keadaan situasi seperti ini, kesuksesan acara tidak pernah luput dari rasa lelah, letih, dan sulitnya komunikasi. Namun, dengan keterbatasan kita semua di sini, kita bisa lebih saling mengenal, bertambah dekat satu sama lain, dan kita mampu hidup berdampingan dengan dunia teknologi. Inilah hal yang patut kita syukuri. Hadirin yang saya hormati, sudah usai kegiatan, kita laksanakan bersama dengan penuh kegembiraan semua. Apa yang kita lakukan pasti ada semua hikmahnya. Dan saya, selaku Ketua Panitia Vereta Cup 2021, dalam acara pembabaran panitia ini, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak OSIS SMP dan SMA, serta peran baik yang bersifat pemikiran ataupun materi yang telah mensukseskan acara Vereta Cup 2021 ini. Karena jika tanpa adanya kerjasama dan kekompakan, kegiatan ini tidak akan semeriah dan sesukses yang kita bayangkan. Adapun beberapa kekurangan pada kegiatan ini, kita jadikan sebagai bahan evaluasi kita bersama agar kegiatan selanjutnya dapat lebih baik kembali. Rasa terima kasih yang teramat dalam dari lubuk hati saya kepada pihak-pihak yang telah membantu bukan hanya sekedar ucapan terima kasih belaka, akan tetapi terima kasih yang benar-benar terungkap dari hati saya serta mewakili anggota panitia lainnya. Dengan selesainya pembubaran panitia Vereta Cup 2021, saya mohon kepada Bapak Yanuarius Suharjo SPD selaku Ketua Unit Sekolah Tasis Vereta untuk membubarkan secara resmi panitia Vereta Cup 2021. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Adapun beberapa hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta anak-anak, sewaktu kami masih menjadi panitia Vereta Cup 2021, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya
Dan selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Yanuarius Suharjo SPD. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fani atas waktunya untuk saya. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan pereta TKSD SMP SMA. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan sekolah pereta. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua peserta didik yang mungkin hari ini bisa join atau gabung dalam Zoom hari ini. Yang terkasih dan saya banggakan para siswa, siswi, TK, SD, SMP, Verita, dan seluruh panitia Verita Cup 2021 yang berbahagia. Pertama, selamat Hari Guru untuk kita semua, Bapak-Ibu Guru Sekolah Tarsisus Verita. Semoga kita semakin bersemangat di dalam pelayanan dan pengabdian. Yang kedua, atas nama pimpinan sekolah Tarsius Vreta, kami mengucapkan terima kasih kepada keseluruhan panitia, baik dari unsur Bapak Ibu Guru pendamping, maupun juga unsur peserta didik perwakilan OSIS SMP dan SMA yang telah bekerja sama membantu untuk suksesnya pelaksanaan Verita Cup 2021 baik sebagai panitia maupun sebagai peserta. Terima kasih kepada koordinator pelaksana Ibu Fani Monica Yuniarti MPD yang telah berhasil mengantar Verita Cup 2021 dengan baik dan lancar. Hari ini, hari Kamis, tanggal 20 November 2021, secara resmi keseluruhan kegiatan panitia Verita Cup dan pelaksanaannya telah berjalan dengan baik. Maka hari ini pula kepanitiaan secara resmi dibubarkan. Terima kasih sekali lagi atas kerjasama dan kerja keras Bapak-Ibu semua di dalam menyukseskan Verita Cup 2021. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Dian yang telah membubarkan panitia Verita Cup. Selanjutnya ada laporan dari Seksi Bendahara kepada Ibu Lucia Jati Wahyuni SPD, dipersilakan. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Fani dan selamat siang kepada Bapak Ibu guru semua, juga anak-anak yang tergabung dalam live streaming hari ini. Selamat Hari Guru. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan untuk laporan keuangan dari Verita Cup. Bagian pertama untuk penerimaan, total penerimaan untuk Verita Cup itu ada sebesar Rp43.212.000. Dengan rincian, BOS SMA Rp8.750.000, uang kegiatan SMP Rp4.540.000, uang kegiatan SD Rp6.500.000, dan BOS TK Rp1.000.000.
Kemudian penerimaan kedua berasal dari sponsor, dana usaha, dan pendaftaran. Sponsor perguruan tinggi, Rp9.900.000. Kemudian dana usaha SMA dan donasi, Rp5.122.000. Kemudian uang pendaftaran, Rp7.400.000. Kemudian untuk pengeluaran, pengeluaran untuk pembinaan, piala, honor juri, dan ekspedisi sebesar Rp26.187.000. Sementara untuk pengeluaran lain, konsumsi dari gladi awal sampai dengan hari ini, penutupan, kemudian souvenir untuk panitia siswa, dekorasi, perlengkapan, dan lain-lain sebesar Rp16.996.994. Kemudian dari penerimaan dan pengeluaran, penerimaan sebesar Rp43.212.000, pengeluaran total Rp43.183.997, ditemukan saldo di sini Rp28.003. Demikian laporan dari kami, Bendahara Viretakap tahun 2021. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Fani. Baik, terima kasih atas pelaporan kegiatan Viretakap 2021. Baik, Pak Dandi dan Bu Maria, itu saja laporan dari kami, Panitia Viretakap 2021. Selamat Hari Guru, Pak Dandi dan Bu Maria. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ani dan Bapak semuanya. Baik, terima kasih, Bu Ani, Monica, Juniati, FPD, yang telah memberikan laporan kegiatannya. Bapak Yanuarius Suharjo, SPD, selaku Ketua Inti Sekolah Tani Sukerta, dan Bendahara Ibu Wahyu, yang telah memberikan laporannya, uangannya. Berikutnya, sebelum kita akhiri acara ini, kita akan melakukan sesi foto, tapi nanti setelah di pengunjung acara. Nanti akan dilakukan per slide. Jadi nanti kami akan memandu, kemudian akan kita hitung per slide. Jadi misalnya dia akan slide 1, siap, 1, 2, 3, kita hitung dari sini ya. Jadi jangan keluar dulu agar semuanya dapat terdokumentasi dengan baik. Ya, sebelum kita tutup, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti acara hari ini, yaitu peringatan Hari Ulang Tahun Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Kesatuan Guru Republik Indonesia yang ke-76. Ya, saya pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Kalau secara pribadi, kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata yang sedikit terselip. Bisa kembali, semoga itu menjadi sebagai pemicu kita dalam melakukan segala aktivitas. Oke, Pak, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi negeri ini. Jadilah selalu patriot, pahlawan bangsa. Jadi, apapun yang dilakukan seseorang itu, hendaknya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, ya, bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Yes. Itu kutipan dari Ki Haji Hamzah. Baik, akhir kata, sebelum kita mengakhiri dengan foto bersama, nanti dengan diakhirinya foto bersama berarti usai sudah perjumpaan kita dalam acara peringatan Hari Guru Nasional dan Ulang Tahun PGRI yang ke-76. Semoga dengan acara ini, ya, kita sebagai guru semakin bersemangat, semakin tergugah untuk meneladani
para pahlawan pendidikan yang sudah memperjuangkan bangsa Indonesia menjadi sekian berliana dan tabah bersemangat untuk membimbing para murid yang nantinya akan jadi penerus bangsa. Betul sekali. Lebih-lebih anak-anak kita ini berliana semua. Yakin dan percaya telah mereka penerus bangsa yang luar biasa mampu bersaing dengan negara-negara di sekitar kita. Pasti menjadi orang hebat. Yes, betul. Menjadi bintang cemerlang di langit, penuhi dunia dengan taburan anak-anak Tarsisius di hadapan. Oke, baik. Berkat guru tahu banyak hal. Ya, Pak, ya? Oke. Karena guru lahir dari generasi yang cerdas. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Pada lain waktu dan lain kesempatan. Ya, kita akan foto, ya. Pak. Makasih. Kita akan foto mulai dari slide 1. Kita hitung ya. Slide 1, 1, 2, 3. Ya. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Slide 7. 1, 2, 3. Slide 8. 1, 2, bacanya. 3. Ismail. Ya, Ismail. Saya bawa slide 8. 1, 2, 3. Iya. Slide 9. 1. Ayo kamu semangat, baca ceria. 3. Yang terakhir, apa saja, Pak? Sudah. Oh, sudah. Ya. Nanti bisa dilihat di mana nih, Pak, foto-fotonya? Bisa dilihat di YouTube channel kita, SD Tarsisius Pendeta Official. Nah, di situ kemudian, karena acara kita sudah naik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk gabung di YouTube channel SD Tarsisius Pendeta. Jangan lupa bagi sahabat-sahabat SD Tarsisius Pendeta channel, silakan subscribe, like dan share seluruh warga Tarsisius Pendeta, anak-anak, bapak ibu guru dan juga orang tua murid, agar channel ini dapat berkembang terus seiring dengan dukungan dari kita semua. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi pada acara selanjutnya. Salam sehat. Salam sukses. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Hari Guru ya. Kembali.